Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sifat yang boleh memasukkan orang ke dalam syurga. Bila didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan sahabat itu, maka jawab Nabi, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Satu orang mai tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah perangai yang baik yang patut ada kat kita? Nabi jawab apa? Taqwallah. Yang pertama, kita ada takut pada Allah. Bila dia ada takut, dia tak buat benda tak elok. Yang kedua, wa husnul khuluq. Perangai biarlah elok. Yang ni tidak pemarah, tidak langgang laku, tidaklah tak senonoh rupa, bahkan mulut manis, lemah lembut, tidak pencabul dan tidak pencarut. Tu yang kata orang bagus. Jumpa orang senyum, mulut bercakap ni, kita ada pilihan untuk bercakap tak elok ataupun bercakap elok. Dia pilih untuk cakap elok. Kita boleh, kita nak pilih untuk cakap cara kasar maki hamun boleh, tapi kita tak pilih yang tu, kita pilih cakap elok. Itu orang akhlak baik. Dan dia tidak menjadi seorang pemaki dan pelaknat dan tidak perongos dan lainnya. Itu orang baik. Dia boleh kontrol benda ni. Dia tercakap tak elok, astagfirullahalazim, dosa lagi, dia pergi balik kat bini dia, dia kata, abang minta maaf lah tadi, abang tak boleh kawal perasaan, abang minta maaf. Bini pun okey. Ni dah, dah tersasul, dah tersilap, duk pedah tu lah. Nama kata aku nak mengaku salah, jangan panggil aku Samsuri. Habis eh. Bila dia main lagu tu kacau. Nak suruh aku minta maaf, nama kata Samsuri tak akan minta maaf. Oh, kacau, kacau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu, wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal farj. Maksudnya, dan ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kebanyakan sifat yang boleh menyebabkan satu orang masuk neraka. Tadi tanya apa perangai yang boleh masuk syurga, Nabi kata taqwallah wa husnul khuluq. Tanya pula apa benda yang kalau ada dalam diri kita, kita mudah pergi ke neraka. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dua benda. Yang pertama, al-fam, mulut ni boleh menyebabkan kita ke neraka. Cakap, cakap benda yang merobek akidah. Hidup cakap ni, robek akidah kita. Hidup komen pasal Quran, hidup condemn hadis Nabi, hidup kata dekat hukum Islam, oh, dan semua menjahanam akidah kita. Wal farj, dan juga kemaluan, boleh menjadi punca kepada rosak manusia sehingga terhumban ke neraka. Masalah mulut dan faraj itu, banyak orang masuk ke neraka, dia kata. Demikianlah tersebut di dalam hadis tadi. Maka sebab pun mulut boleh menjadi sebab kepada banyak orang masuk ke neraka, kerana dia menuturkan kalimah kufur. Dia bercakap tu mudah aja, terbit di mulut ni macam tak ada apa-apa aja. Rupanya merosakkan akidah. Saya memberi jaminan, selagi mana saya berkuasa, saya tidak akan membenarkan hudud dilaksanakan. Habis. Habislah cakap lagu tu, kesian lah. Siapa ada kot tepi, kena pergi pegang dia. Suruh dia duduk, suruh dia istighfar, suruh dia mengucap balik. Jangan cakap lagu tu. Takut tuan-tuan ni, dalam kehangatan berpolitik ni, takut, takut kot terbabas. Jangan sampai kita biar lidah kita ni tertutur kalimah kufur. Seperti dikatanya, mana ada neraka? Dia main macam tu. Ni hidup pederai orang cekang ni, orang tengok cekang ni, orang liang ni. Neraka, neraka, duk main macam tu. Orang duk bercakap lah ni pasal orang nak hantar satelit, dia duk bercakap surga, neraka, surga, neraka. Ui, jangan tuan-tuan, jangan. Orang dengar seram bulu rumah. Bukan pasal apa? Pasal takut tengok dia tak takut ke Tuhan. Kita ni takut tengok dia tak takut ke Tuhan tu.
Maka kalimah kufur contohnya dia kata apa? Mana ada neraka? Siapa kata dunia ni nak kiamat? Ni contoh-contoh dalam kitab ni. Hey, dia kata kerja, kerja. Apa duk cerita pasal kiamat, kiamat apa? Kerja. Kalau tak kerja nak makan apa? Baguslah nak suruh orang tu kerja. Tapi yang depi rawit pasal kiamat ni pasal apa? Hey, pening tuan-tuan orang macam ni. Tidak runtuh dan tidak akan binasa dunia ni selama-lamanya. Bahkan bila kita mati, kita jadi tanah saja. Habis cerita. Cakap macam tu. Tuan kita duk baca Quran malam jemaat. Tuhan kata apa dalam Quran? وَضَّرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمُ. Itu ayat tu. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. Ni geng-geng yang angkuh sombong bantah ni, depa buat perumpamaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nasiya khalqah, dalam keadaan dia lupa asal kejadian dia. Dia terlupa. Dia duk cakap angkuh dengan Tuhan ni, dia terlupa. Kata dia berasal daripada air mani yang hina. Dia terlupa. Dia lupa, kata dia tu pun Tuhan bagi jadi. Dia lupa, kata dia hidup ni boleh duk menyawa, boleh duk menapas, boleh duk tarik keluar napas ni atas izin Tuhan. Dia lupa. Dia lupa, kata selera dia bila orang jamu makan, dia main selera nak makan. Selera tu Tuhan bagi. Dia lupa semua benda ni, dia kata dekat Tuhan. Wa daraba lana mathalan, dan dia buat perumpamaan kepada kami, Tuhan kata. Wa nasiya khalqah, dia lupa asal kejadian dia. Qala, kata dia kepada Tuhan, man yuhyil izam wa hiya ramim, siapa yang boleh bagi hidup balik tulang apabila tulang itu sudah reput? Dia pi hantar jenazah di kubur, korek-korek liang nak tanam orang mati ni, dia jumpa tulang mayat yang lama punya. Dia tengok-tengok, dia kata, "Hang tengok yang mereka duk cerita, kata orang mati nak hidup balik tu dia tulang berkenjah lagu tu, nak hidup macam mana?" Dia kata, duk ada atas kubur duk cakap lagu tu. Eh tuan-tuan, dengar orang jahil tak reti agama ni, lebih teruk pada tu dia boleh cakap. Maka dibawa contoh oleh Syekh Idris Al-Marbawi ni, orang macam ni ni. Dia kata kita mati-mati habis cerita. Cerita kata nak hidup balik, nak bangkit, yang kata padang mahsyar, yang kata nak timbang amalan, yang kata titian sirat, yang kata syurga neraka ni semua merepek, dia kata. Dia bercakap macam tu. Itulah yang dikatakan cakap kufur. Mana ada akhirat, dia kata, dan sebagainya. Dan itulah yang dikatakan cakap dengan kalimah kufur. Dan pula mulutnya menuturkan saksi bohong, ataupun dia tampil ke mahkamah menjadi saksi palsu. Dia tak tengok pun benda tu, dia tak tahu pun benda tu. Orang mai bagi kedai 10,000, hang pi mahkamah, hang kata lagu ni. Tulislah teh-teh tu, baca-baca-baca-baca, hang faham dah? Pi mahkamah, tak usah siapa kata apa kat hang, cakap macam ni. Dia kata berapa bagi? 10. 10, dia kata mana cukup, tambah sikit lagi. Kau ni kata okeylah, bagi 11. Tambah 1,000 ya. Bagi mai 25,000, aku pi buat. Ambil 25,000, pi mahkamah, pi duk cerita, kata betul saya ada di sana, saya tengok biji mata saya ni, tengok dia buat benda ni. Padahal dia menjadi saksi palsu. Ini juga boleh menyebabkan dia terhumban ke neraka kerana al-fam, kerana mulut. Dan mulutnya yang minum arak, dan mulutnya mengumpat dan maki, dan mulutnya melaknat, mencabul, mencarut dan sebagainya. Maka semua itu berdosa, dan dosa itu memasukkan dia ke neraka. Adapun faraj, maka ialah yang menyempurnakan zina, sama ada laki-laki ataupun perempuan. Itu dia. Tuan-tuan, dalam hadis Abu Hurairah, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kutiba ala bani adam nasibuhu minaz zina mudrikun dhalika la mahala. Nabi kata fal aynan zinahu man nazar wal uzunan
zinahu mastima' wal lisan zinahul kalam wal yad zinahal batsh wal rijl zinahal khuta wal qalb yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu zalikal farj wa yukazzibu atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa? Nabi kata dah ditulis dah ke atas setiap manusia ini bahagian daripada zina. Mudrikun zalika la mahalah. Nabi kata benda ni kadang-kadang tak boleh elak. Apa dia? Fal ainan zinahuma an-nazar. Biji mata Tuhan bagi kat kita dua. Mata itu dianggap berzina apabila tengok benda tak elok. Masjid mai duk download gambar blue daripada internet. Oh, pengotor semua. Jangan macam tu tuan-tuan, jangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ainani, yang kata dua biji mata ni, zinahu man nazar. Tengok benda tak elok, berzina kita ni. Zina mata dia panggil. Wal uzunani zinahumal istima', telinga zina dia ialah mendengar. Dia dengar benda-benda yang boleh nak bawa kita kepada buat benda dosa. Wal lisan zinahul kalam. Nabi kata lidah ni zina dia bercakap. Bini ada dah duk main telefon dengan perempuan lain, duk bercakap lucah-lucah. Oh. Tuan-tuan tahu tak kita duk dalam masyarakat lah ni, masyarakat ancok lebok. Suami tidak setia kepada isteri, isteri curang dengan suami. Ramai duk ada hari ni. Pi kerja, laki keluar, bini keluar, tengah hari sat lagi bini boleh pi lunch dengan boyfriend dia. Kolombo banyak. Keluar satu kereta dengan suami, suami pi drop bini dia dekat office, suami pi kerja. Sat lagi lunch time, sat lagi masa makan tengah hari sat lagi bini keluar dengan boyfriend, makan dan sewa hotel satu jam. Wal a'yazu billah. Masyarakat ni, masyarakat yang kita duduk hari ini ni, sudah ada yang berkelakuan begitu. Dia mula dengan apa? Ni, dengan hak Nabi duk habaq ni, dalam hadis sahih Muslim ni, hak Nabi duk habaq ni, manusia ni ada bahagian dia daripada nak pi jadi zina betul ya ni. Macam mana? Start dengan biji mata. Umur kita ni dah tua-tua ni, tak mau dah benda-benda macam ni. Mata ni biar duk tengok Quran, hadis, baca kitab, buku yang berfaedah. Itu yang patut kita buat pada umur kita ni. Telinga biarlah banyak dengar Quran, dengar kuliah agama, macam tu. Naik kereta pak dengar Sudais punya bacaan, pak dengar Mishari Al-Afashi punya bacaan, pak dengar Al-Ghamidi punya bacaan, macam tu. Nabi kata wal lisan zinahul kalam, mulut cakap benda elok-elok dengan anak, dengan bini, dengan apa, cakap elok-elok. Tak mau dah ni cerita girlfriend-girlfriend ni, cerita bini umur dah 40 nak pergi ada boyfriend lain ni apa ni semua, tak mau dah. Itu bukan kerja orang umur kita. Dulu kita dah buat benda tu, sudah-sudah, enough is enough. Waliyat zinahal batsh. Nabi kata tangan zina dia meraba. Melarat ni, dia kuduk melarat. Tadi bercakap saja telefon, bila jumpa garpu berjalan. Warijlu zinahal khuta. Kaki zina dia apa? Melangkah ke tempat nak buat dosa. Wal qalb yahwi wa yatamanna. Apabila kita duk layan, mata duk tengok benda tak elok, telinga duk dengar benda tak elok, mulut duk bercakap benda tak elok, kaki kita langkah pergi ke tempat yang tak elok, hati sudah pasang angan-angan. Nabi kata hati sudah pasang angan-angan.
wa yusaddiqu zalikal farj. Ketika itu kemaluan mengiyakan perkara itu, maka berlakulah zina betul. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam habaq cukup cantik dekat kita benda ni. Maka kata dalam kitab tu, diseksa laki-laki kerana farajnya, yakni kerana zakarnya yang berzina. Dan diseksa perempuan kerana perempuan itu farajnya berzina. Dan pada masa kita ini, kata penulis kitab ni, dan pada masa kita ini, yakni di dalam abad yang ke-14 Hijriah ini, terang dan nyata tersiar zina itu segenap corak negeri, dusun dan benua yang besar. Ni dia tulis kitab ni 60 tahun dulu. 60 tahun dulu dia kata sudah menggejala benda ni. Lah ni lagi teruk. Lah ni lagi teruk. Kajian buat di sebelah Kuala Lumpur, Selangor apa semua ni, satu badan bebas buat kajian, depa ambil responden budak-budak perempuan umur sekolah menengah. Daripada bilangan responden yang mereka ambil di soal tanya ni, siapa yang pernah buat seks sebelum nikah? 90% pernah buat. Tu nak abang kata teruk dia sampai macam tu. Sekolah kampung, tuan-tuan, sekolah kampung ni cikgu disiplin hari ni sampai kena tambah lagi satu lagi pemeriksaan kepada pelajar perempuan ni, cek tengkok. Dan cek ni tak boleh buat every Monday, tidak boleh buat pada tiap-tiap hari Isnin masa perhimpunan pagi, pasal mereka tahu dah cek ni kena buat at a random, tak tahu bila dalam seminggu ni, bila nak buat tak tahu. Panggil budak perempuan semua line up, suruh beratok ni, cikgu perempuan cek, panggil mai angkat tudung, semua pakai tudung, angkat-angkat merah tani, merah tani, bekas gigi sitora pun tak ada lagi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Takut tuan-tuan kita dengar cerita ni dia naik seram sejuk. Pasal apa? Pasal kita ada anak dalam masyarakat. Pasal satu hari esok kita ada cucu dalam masyarakat. Kita nak pergi ke mana? Kita duduklah masyarakat ni. Mau tak mau kita kena berhempas pulas bagi masyarakat jadi elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia kata hanya Makkah dan Madinah sahaja yang terpelihara, yakni yang dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala daripada adanya tempat sundal ini. Penulis kitab ni tulis. Lah dia tinggal Makkah Madinah saja yang Allah protek, tak jadi benda ni. Maka betapalah tidak banyak masuk manusia ke dalam neraka dengan kerana faraj itu, manakala telah tersiar zina itu segala alam. Dia kata kalau sampai macam ni punya teruk keadaan hari ni, macam manalah apa hak Nabi kata tu tak jadi kebenaran. Barang kiranya dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya yang saleh ini. Amin. Penulis kitab ni kata. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tuan-tuan.